Oke, kali ini saya berbagi pengalaman bagaimana cara memperbaiki plastik kecil yang tidak bisa panas atau tidak bisa merekatkan plastik ya. Nah, saya contohkan kerusakan yaitu lampu indikator yang menyala tapi tidak bisa panas ya, atau tidak bisa merekatkan plastiknya. Oke, saya kasih contoh. Nah, lampu indikator yang menyala. Nah, tapi tidak bisa merekatkan plastiknya nih ya. Nah, biasanya kerusakan pada ini hanya pada sekrup ya, sekrupnya yang kendor. Kasih contoh. Nah, kalian cek bagian pada sekrup ini atau bagian sekrup yang di ujung di sini ya, atau antara kabel ini kalian terkena aja di sini ya. Nah, saya kasih contoh, saya tarikkan. Nah, oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, sekarang sudah bisa merekatkan plastiknya ya, sudah panas. Saya kasih contoh lagi. Ya. Nah, nih sudah panas, sudah bisa merekatkan plastiknya. Nah, begitulah cara memperbaiki plastik kecil tanpa modal. Ya, kita coba memperbaiki sendiri aja dulu. Oke, sekian dan terima kasih.